Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI rate pada level 7,25%. Demikian pula suku bunga fasilitas pinjaman bertahan di level 7,25% dan suku bunga deposito pada level 5,5%. Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, tingkat bunga acuan pada level 7,25% masih sesuai dengan kondisi perekonomian dan tingkat inflasi saat ini. Meski demikian, Agus mengaku BI masih mencermati perkembangan perekonomian global dan nasional dan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makro prudens. Langkah itu penting untuk memastikan tekanan inflasi tetap terkendali, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta menurunkan defisit neraca transaksi berjalan secara berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2013 memutuskan untuk mempertahankan Bank Indonesia Rate pada level 7,25%. Dengan suku bunga lending facility dan suku bunga deposit facility tetap pada level 7,25% dan 5,5%.